Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalimantan ini tetap selalu semangat dan optimis. Gimana tenakan teman-teman semuanya? Tetap lancar dan semangat ya. ini kali ini kita panen ini induk indukan rek. Jadi ada beberapa indukan. Ini ada dua indukan dan pejantan dua ya. Nih kita dari ikatan kelinci kebumen. Nah kita cek aja dulu ya Jadi untuk panen Dari kita sendiri ini Menyesuaikan ya Bisa potongan Bisa indukan ataupun anakan Nah untuk kali ini Kita ada potongan juga ya Ini jenis Bligon nih silangan Tapi gede Mendingnya New Zealand dengan Rek Kalau ini kita rek murni rak murni indukan broken blue ya kalau ini broken blue nah ini kita juga ada Pejantan-pejantan di siap tempur kalau ini Warna Brocon Black dengan Blue nah ini warna blue outer ya karena memang bawahnya ada putihnya. Nah ini gede-gede sekali ya karena memang masih pure breed. Ini juga jantan black broken black. Nah itu montok-montok banget. Jadi memang selain dari bibit yang bagus, pakannya bagus juga sangat mempengaruhi ya tentunya. Jadi sayang sekali kalau teman-teman punya bibit yang bagus tapi peliharanya salah-salah karena kan hasilnya ya tetap kurang jadi memang kelinci dari bibit bagus ya, paling tidak perawatan dan pakan juga harus mengikuti yang bagus juga ini anakannya jadi kita pisah aja untuk anakan anakan cuma tiga ekor ya, ini karena bawaannya nah ini tetap sehat ini pun anakannya sudah silangan ini ketahuan dari bulunya ya bukan rek murni hmm, berarti seperti ini kita, kita rapihin dulu nah ini bisa kita review ini pejantan gede juga ya jadi teman-teman kalau punya silangan tapi rak dengan encer ya hasilnya akan seperti ini nih gede ini kita akan taruhannya sini dulu nah ini hasilnya bulunya seperti New Zealand tapi motifnya seperti rak untuk bobot 3 sampai 3 setengah bahkan 4 kilo sampai ya untuk jenis-jenis seperti ini jadi untuk pedaging ini oh, gede kepalanya juga gede Nah tuh proporsional lah dengan tubuhnya nah ini mau lepas nih kita pisahkan aja dulu ya nah, ini ini jenis-jenis rek Oke kalau ini kan langsung kita masukkan ke kandang ya itu lepas biarin jalan-jalan semoga Teman-teman semua juga bisa panen ya dengan hasil yang bagus juga. Pokoknya apapun kelincinya harus disayang dan dirawat dengan baik-baik. Karena memang perawatan yang baik sangat menunjang keberhasilan di ternak kelinci. Terima kasih ya semua, teman-teman semuanya barangkali teman-teman di sekitar kebumen dan sekitarnya yang mau panen daging bisa hubungi kami ya. Karena memang kebutuhan daging masih sangat sangat-sangat kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netral tetap semangat dan optimis.